Oke okay guys, balik lagi bersama Reza Kuntok dalam weekend saja bernostalgia. Oke, okay, di minggu ini saya mau mencoba sebuah game baru yang berjudul Galerian ini salah satu game bergenre survival horror jadi mirip-mirip kayak Resident Evil kayak Dino Crisis oke ini adalah game yang belum pernah saya coba waktu jam jaman masih main konsol jadi baru pertama kali nyobanya di sini uh, buat kalian yang sebelumnya udah ngikuti video weekend saja berbahagia yang saya memainkan game Brigandines Green Edition menggunakan PES cross mode mungkin bertanya-tanya kenapa nggak dilanjutin lagi main game tersebut gitu. Sebenarnya so, saya pengen lanjutin lagi, cuman karena di PES tersebut masih banyak kurangnya, jadi saya nggak berniat untuk lanjutin saat ini sih. Karena uh, pes itu, teksnya itu, terutama di teksnya itu, teksnya itu jelek banget. Ya. Jadi bingung jadinya saya mau menggunakan skill-skillnya itu, terutama untuk para Magician-nya itu jadi bingung gitu menggunakan sihir yang mana orang tulisannya berantakan kayak gitu jadi saya memutuskan untuk mencoba game baru aja mungkin nanti kalau saya udah sampai battle lawan bull Noil dan Ouroboros, saya akan lanjutin lagi si main game main game tersebut biasa di setiap weekend oke untuk sambil menunggu saya sampai ke situ jadi minggu ini saya mau mencoba sebuah game baru namanya galerians oke di sini di galerians ini game ini terbagi jadi dua disk ada di disk satu disk dua uh, game ini rilis tahun 2000an dan ini pertama kali saya memainkannya jadi sebelum itu kita akan coba untuk lihat optionnya dulu ini mencet apa nih X kotak bulat tiga nggak bisa oh, oke okay. mencet start oke okay, ini option menu ini ada menu config L2 run L1 target Oke, okay, kalau B nya oke okay, berubah. Ini mirip-mirip kayak Resident Evil juga. Bisa kita pilih key config nya, nih, tapi nggak usah diatur. Secara kemauan sendiri, jadi saya coba yang default dulu, yang A. Oke, okay, langsung kita new game aja. Galerians. Jadi di game ini, karakter utamanya itu kalau nggak salah baca saya di Wikipedia dia mempunyai sebuah kekuatan fisikis gitu saya juga kurang tahu jenis kekuatan fisikis seperti apa apakah indra keenam atau apa gitu nggak tahu juga dan juga saya juga kurang tahu ini kita sebenarnya melawan apa gitu zombie kah atau alien kah nggak jelas dan Kalau tidak salah karakter ini kayak uh, saya baca di Wikipedia dia amnesia, jadi dia kehilangan ingatan. Jadinya dia di sini melakukan perjalanan untuk untuk mencari lagi ingatannya sih kalau nggak salah. oke, ini ada di lab. Rion. Oh ini namanya Rion. Oke nama dia adalah Rion. Ini dia sebuah objek percobaan atau apa ya? Who Siapa yang manggil manggil dia? Kata untuk perempuan ada, ada yang datang ke dia untuk mengambil dia. Dan itu apa itu cairan awe itu yang dimasuki ke dalam tubuhnya? Saya ingin meng-skip video ini, tapi nanti takutnya nggak tahu jalan ceritanya. Jadi kita tonton aja bareng-bareng. <laughs> I'll go check. Oke, okay, itu dia lepas dari tempat tidurnya. Entah itu sengaja dilepas atau terlepas sendiri. Saya juga kurang tahu. Dan oke, okay, gamenya mulai level 1 HP AP kenapa tuh apa itu? oke ini kamera angle nya mirip kayak resident evil jadi kayak patah-patah gitu larinya juga kotak sama eh, S1 apa? si tenaga L1 nggak bisa R2 la L2 lari R2 get config oke ini kalau kita lupa lupa tombolnya bisa pencet R2 kotak lari bulat ngeliat peta X menggunakan Hmm, oke okay, S1 itu ngecharge, ngecharge apa ya? Power apa apa tuh? S1 target. NL1 ekel ya. 1x. E oke, okay, ini saya juga bingung targetnya apa. Yang saya bingung ini NLkel itu apa sih? Charge star, charge select. E oh, itu ability. Oke, okay, ini ada ada red, ada kalau oh tadi yang disuntikin dia itu semacam ability. Ini bisa ngeluarin api kali ya? Ini ngeluarin apa? Udahlah. Kita keluar. Oke, ini lihat peta. Oh, petanya mirip kayak Resident Eh, sorry, kayak Dino Crisis 1. Iya, mirip ini. Oke, kita ke sini. Kunci. Oke. Ini nggak bisa masuk karena nggak dikunci kita keluar lewat mana ya? oke, okay, ada-ada yang nge saya juga nggak tahu kenapa oke, oh, oke okay, okay, tadi ada semacam file bisa kah dibaca? oh bisa ini bener-bener mirip dah gameplaynya kayak air sustainable is isaga is can see apa nih? melatropin welcome to the central energy okay. oke Enable patient Ini ada informasi terkait yang tadi itu yang ability. Ini informasi terkait item-item yang akan digunakan ini. Tuh, tablet namanya Skip. Medical stop note. Oke. Okay. keluar dari sini ya storage cabinet unit key to open it, oke okay, ini kayaknya butuh kunci buat buka storage ini kita sekarang gak bisa keluar nah ini kita kejebak, eh salah pencet lagi ini gimana cara keluarnya aduh aduh, aduh. WM Gimana cara ngelihat item Isi Mungkin, -mungkin kita waktu yang red Oh Isinya beda <laughs> Oke okay. Kalau ini Isinya agak nunduk Kalau salah Nah ya yeah. Saya bingung ini kita terjebak di sini. Ini kunci juga. Apa yang harus dilakukan ini? Ini tidak es. Apa ini? Oke, ini kita terjebak. Oke. Tadi sih melihat AP-nya itu kedap-kedip, nggak tahu kenapa. Oke. Kenapa ini dia? Kenapa ini dia? Eh, saya lupa tadi caranya target L 1 kemudian gini ini kali ya, oi oh, oke, okay. oh, oke okay, oke okay, oke, okay. ini dia nggak usah lari atau kenapa ini tiba-tiba? Oh karena dia ini ngurangin HP-nya juga ini. Oke, okay, sorry, sorry nih guys Saya baru pertama kali main model game kayak ginian Jadi, rada-rada bingung kalau saya terus di sini mati kali ya Oh iya, harusnya segitiga ternyata Where did I get such power? Oke okay. buka pintunya begitu caranya tengah perlu kunci dong berarti cukup pakai kekuatan apa tuh psikis dia ya oke okay, ada film lagi <laughs> mirip sekali ininya resource kayak Resident Evil dari audionya tadi Why can't I do this? Uh. 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 I, I don't know anything. I just administered the PPECs. Uh. Uh. What? Uh. It's all because of the psychic power enhancement chemicals. Ask Clinic Chief Lem. He knows all about it. Clinic Chief Lem. Clinic Chief Lem. ini kita ngapain bantu kah ayo 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 uh mati ilmunya bahaya sekali ini gak bisa lari pula nih ya, gimana caranya ini eh. ini saya juga mau mati nih security card Oke, okay, dapat ini. Berarti kita keluar lagi ya? Tapi ini SP-nya lama-lama habis dah. Mungkinkah pintu ini? Kita coba aja. Oke, okay, ke pintu itu. Setiap buka pintu ada splash screen-nya. Keren-keren. Oh, mati juga. Oh no, ini matinya karena kekuatannya sendiri. Aduh, 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 nggak tahu kita ini. Oke okay, guys, sorry guys. Ini harus ulang lagi ternyata. Saya baru tahu kalau kekuatan fisiknya dia itu bisa membunuh dirinya sendiri itu. Oke. Okay, kita ulang lagi aja. saya juga saya baru tahu kalau membuka pintu itu juga bisa pakai kekuatannya gitu. Jadi kita harus nyari-nyari kunci gitu atau apa. Atau bisa pakai kekuatan ajaibnya. Nih di sini nih. Eh, sorry sorry. Kita ambil dokumen-dokumen dulu sebentar. Ini ada di sini. Oke, okay. cekit cekit aja, Oke, cepat-cepat. Tiba-tiba dia kayak kena serangan apa nggak jelas gitu. Oke, ini skip aja karena udah nonton tadi. Kita masuk. Galerians. Oke, ini cukup seru juga sih ini kayaknya. Hanya kita tinggal menyesuaikan aja ini. Menyesuaikan diri dengan ya kondisi dan tombol-tombol yang ada. Eh. Apa ini? Oke, okay, tiba-tiba muncul nih kekuatan. Ini kalau dia udah muncul kayak gini, jalannya jadi lambat ya. Gak bisa lari juga. Oke. Okay. Eh, salah jalan, sorry. Gak bisa lari ini lambat banget jalannya. Gimana cara menetralisir ini, ya? Sebenarnya sih masih bingung, gimana cara menetralisir Dan itu SP-nya berkurang, deras banget ya, Jadi kita belum separuh jalan, ini udah mati nih, kayaknya nih. Keuntungan kalau lagi pas, lagi begini orang nggak ada yang bisa mukul kita oh. takut karena kita tuh bisa ngebunuh mereka tuh oh oh kali ini game oh no ini gimana gimana ini udah ke kali ya oke itu ada patung sepertinya oke nggak bisa bisa lebih cepat apa? Itu darahnya udah mau habis itu. Mati ini bisa-bisa. Oke, itu pintu tuh. Ayo dong. Ayo, ayo, ayo. Oh, telat. Oh, tidak. Ini udah kedua kalinya mati. Ini sulit juga loh. Ini mau dia tiba-tiba kena energi psikisnya terus mengurangi SP-nya, kalau nya udah habis dia mati kita ulang lagi. Oke guys, nih kayaknya saya akan skip sampai bisa menuju ke pintu itu. Nah, saya nggak tahu ini berapa kali harus nyoba-nyoba. Karena itu saya nggak bisa nentuin kapan tuh energinya tiba-tiba keluar gitu ya. Oke guys, nanti sampai bertemu di pintu tersebut. Oke guys, di sini saya udah berhasil masuk ke pintu yang tadi saya mati. Oke ini saya juga sudah mencapai batas ini kayaknya nih malah di jalan yang pelan banget. Oke. Okay. Okay. Can open it. Oh. Oke, okay, oke. Okay. Dia ngasih tahu cara ke situ. Nah, sekarang gimana caranya? Oke, okay, yang tadi. Kali oh, ya pencet aja langsung. Oh, iya yeah, bener Use it. Tadi saya udah ngambil kartunya, cuman cara gunainnya gimana ya? Oh, oke. Okay. Oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Nyata item boxnya itu mencet Aduh, ini kayaknya mati lagi nih Sulit sekali nih car cara biar dia nggak dapat kekuatan itu tuh. Biar kekuatannya nggak muncul lagi tuh. Oke, ini ada skin lagi. Ini banyak sekali nih videonya. What the hell are those doctors up to? Well, it looks like the rabbit's out of his cage. Return to your room, and you won't get hurt. Oh. Yang deket-deket tadi -deket punya kekuatan, kekuatan iblis. Tuh <laughs> kan, baru dibilangin. Ya. Oke, okay, ini itu pintu yang mana? Pintu, oh, pintu itu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aduh, ini gimana ini? Udah mepet sekali. Mati ini pasti nih. Saya masih bingung cara Loh, oke saya 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 jalan ya. Kembali lagi kayak ini. Oh iya, salah jalan saya. Oh. Aduh, tiga kali mati eh dua kali mati di sini. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Sebenarnya saya masih bingung gimana caranya. Uh, tidak men trigger kekuatannya gitu loh. itu bingung dah. Itu sebenarnya tingkat kesulitannya di situ tuh. Kalau di kekuatannya itu muncul, itu juga bisa ngerusak tubuhnya sendiri. Oke okay, oke okay, nanti kayaknya saya akan belajar-belajar dulu. Oke okay guys, kayaknya untuk saat ini saya akan sudahi dulu permainan ini. Karena harus saya coba-coba dulu. Nanti kalau udah oke, okay, saya akan lanjutin lagi. So far ini game seru sih. Nanti kalau saya udah bisa atau udah ngerti cara mainnya bakal saya lanjutin lagi. So kalian stay tune terus di Reza Kontoks ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like Jangan lupa untuk juga share, kemudian komen gimana game ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga tombol notifikasinya ya. So, dari saya Reza Kuntok, terima kasih. Dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah!